الحمد لله القائل خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون إخواني المسلمين رحمكم الله. Saya berpesan kepada diri saya dan menyeru kepada sidang jemaah yang dikasihi Allah sekalian, marilah sama-sama kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar ketakwaan, serta melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Mudah-mudahan kehidupan kita diberkati di dunia dan di akhirat. Mimbar Jumaat pada hari ini akan membincangkan satu tajuk, Zakat Diperkasa Umat Sejahtera. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, zakat adalah salah satu daripada rukun Islam yang lima yang wajib ditunaikan oleh setiap orang Islam setelah cukup syarat-syaratnya. Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu telah meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud Islam itu dibina di atas lima perkara, iaitu bersyahadah bahawa tiada Tuhan melainkan Allah dan bahawa Nabi Muhammad pesuruh Allah, mendirikan salat, menunaikan zakat, berpuasa pada bulan Ramadan dan mengerjakan haji ke Baitullahil Haram bagi sesiapa yang mampu mengunjunginya. Seorang Islam yang telah sempurna segala syarat-syarat wajib zakat tetapi masih tidak menunaikan ibadah zakat, dia sebenarnya telah meruntuhkan agama Islam di dalam dirinya sendiri. Apa tidaknya, zakat itu sendiri adalah salah satu rukun Islam selepas syahadah dan solat. Ramai orang Islam yang mengambil mudah perkara ini kerana setakat ini tidak ada tindakan tegas yang diambil ke atas orang-orang yang tidak mengeluarkan zakat. Sedangkan jika kita menelusuri lipatan sejarah Islam, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pernah mengisytiharkan perang ke atas golongan yang ingkar membayar zakat pada zaman beliau menjadi khalifah selepas kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Golongan yang enggan membayar zakat juga diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ancaman yang keras sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah At-Taubah ayat 34-35 yang bermaksud, dan ingatlah orang-orang yang menyimpan emas dan perak serta tidak membelanjakannya pada jalan Allah Subhanahu wa taala, maka khabarkanlah kepada mereka dengan balasan azab siksa yang tidak terperi sakitnya, iaitu pada hari dibakar emas, perak dan harta benda di dalam neraka jahanam, lalu diselar dengannya dahi mereka dan rusuk mereka serta belakang mereka, sambil dikatakan kepada mereka, inilah apa yang telah kamu simpan untuk diri kamu sendiri, oleh itu rasalah azab daripada apa yang kamu simpan itu. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, zakat pada hari ini sangat sinonim dengan bulan Ramadan dan Syawal kerana bulan-bulan tersebut berkait rapat dengan pemberian zakat fitrah. Sedangkan di dalam Islam, zakat itu bukan hanya sekadar zakat fitrah, malah lebih daripada itu. Zakat fitrah merupakan zakat diri, sedangkan banyak lagi zakat lain yang wajib dibayar di bawah kategori zakat harta yang boleh dipecahkan sebagaimana berikut. Yang pertama, zakat emas dan perak termasuklah mata wang. Yang kedua, zakat hasil tanaman dan pertanian.
Yang ketiga, zakat hasil galian dan harta korun. Yang keempat, zakat hasil ternakan. Dan yang kelima, zakat perdagangan dan perniagaan. Malah selain daripada lima pecahan tersebut, ulama semasa termasuk Syekh Dr. Yusuf Al-Qardawi berpandangan bahawa pendapatan harta, kerja dan khidmat profesional juga wajib dikenakan zakat. Atas dasar ia termasuk dalam kategori harta perolehan ataupun al-malul mustafad. Pandangan ini juga diterima pakai di Malaysia, di mana muzakarah khas jawatan kuasa Fatwa Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia telah bersidang pada 22 Jun 1997 telah membincangkan isu zakat gaji dan pendapatan profesional. Muzakarah itu telah memutuskan bahawa zakat ke atas pendapatan penggajian adalah wajib bagi orang yang layak mengeluarkan zakat. Muslimin yang diberkati Allah sekalian, Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada golongan uli amri, yakni pihak pemerintah, untuk mengutip zakat daripada orang-orang Islam yang telah cukup syarat-syaratnya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah At-Taubah ayat 103. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu sami'un 'alim. Yang bermaksud, ambillah sebahagian daripada harta mereka menjadikan sedekah, yakni zakat, supaya dengannya engkau membersihkan mereka daripada dosa dan menyucikan mereka daripada akhlak yang buruk, dan doakanlah untuk mereka kerana sesungguhnya doamu itu menjadi ketenteraman bagi mereka. Dan ingatlah, Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Sehubungan dengan itu, apabila pihak pemerintah telah menetapkan sesuatu ketetapan berhubung kutipan dan agihan zakat kepada rakyat di sesebuah negeri atau negara, maka wajiblah ke atas rakyat tersebut untuk patuh kepada ketetapan tersebut selagi ia tidak bertentangan dengan syarak Islam. Di Terengganu pula, zakat diuruskan oleh Jabatan Baitul Mal Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Terengganu, Maidam. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nisa ayat 59. Ya ayyuhalladzina amanu athi'u Allah wa athi'u ar-rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dhalika khairun wa ahsanu ta'wila. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasulullah dan kepada uli amri, yakni orang-orang yang berkuasa dari kalangan kamu. Kemudian jika kamu berbantah-bantahan ataupun berselisihan di dalam sesuatu perkara, maka hendaklah kamu mengembalikan kepada kitab Allah dan Al-Quran, kepada kitab Allah yakni Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhirat. Yang demikian adalah lebih baik bagi kamu dan lebih elok pula kesudahannya. Muslimin yang dikasihi Allah sekalian, secara umumnya terdapat dua objektif utama disyariatkan ibadah zakat. Yang pertama, untuk menyuburkan harta dan menyucikan jiwa orang-orang Islam daripada unsur-unsur negatif seperti pencerobohan, sifat kedekut, tamak, hasad dengki dan sebagainya. Dan yang kedua, untuk membantu pihak-pihak yang memerlukan, terutamanya golongan fakir miskin, dalam rangka memperkukuhkan jaminan sosial masyarakat Islam secara keseluruhannya. Muslimin yang diberkati Allah sekalian, lazimnya pada penghujung tahun kebanyakan umat Islam mengambil kesempatan untuk menunaikan tanggungjawab membayar zakat. Ini terbukti dengan peningkatan jumlah kutipan zakat yang mendadak oleh pusat-pusat kutipan zakat Majlis Agama Islam Negeri seluruh negara pada bulan Disember setiap tahun berbanding pada bulan-bulan yang lain. Senario ini mungkin dipengaruhi antaranya oleh pemberian rebat
cukai pendapatan oleh kerajaan kepada pembayar-pembayar zakat sebagai galakan kepada umat Islam untuk menunaikan rukun Islam yang ketiga ini. Peningkatan ini juga menunjukkan bahawa umat Islam semakin sedar akan tuntutan agama Islam yang mewajibkan bayaran zakat, yang mewajibkan bayaran zakat harta. Ia juga suatu petunjuk bahawa taraf kehidupan masyarakat Islam di Malaysia bertambah baik, lagi diberkati hasil kepada kepatuhan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Malah kenyataan ini selari dengan makna zakat daripada segi bahasa, iaitu tumbuh bersih, suci, berkembang, lagi diberkati. Natijahnya, agihan zakat kepada golongan asnaf juga bertambah, secara tidak langsung menyumbang kepada keharmonian dan kesejahteraan umat Islam sejagat. Muslimin yang diberkati Allah sekalian, mengakhiri khutbah pada hari ini, saya menyeru sidang jemaah sekalian, marilah sama-sama kita melihat, marilah sama-sama kita melipat gandakan daya usaha bekerja bagi meraih pendapatan yang halal lagi berkah, demi memperkasakan pembangunan ekonomi diri, keluarga dan umat Islam di negara kita menerusi langkah-langkah yang berikut. Yang pertama, bekerjalah dengan seikhlas hati kerana Allah Subhanahu wa taala, bukan kerana inginkan kemewahan dunia, pangkat atau nama yang kelak akan merosakkan keberkatan harta yang kita perolehi. Yang kedua, carilah rezeki melalui jalan yang halal bagi menampung keperluan diri, keluarga dan kaum kerabat demi mencapai keredaan Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Dan yang ketiga, apabila mempunyai lebihan harta, tunaikanlah hak-hak orang lain yang tertulis di dalam harta tersebut sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala, antaranya melalui bayaran zakat harta. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Al-mal wal banun zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairan amala wa khairun amala. Yang bermaksud, harta benda dan anak pinak itu ialah perhiasan hidup di dunia dan amal-amal soleh yang kekal, faedahnya itu lebih baik pada sisi Tuhanmu sebagai pahala balasan dan lebih baik sebagai asas yang memberi harapan. Surah Al-Kahfi ayat 46. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. آمين آمين يا موفق الطائعين وفقنا لطاعتك أجمعين وتب علينا وعلى المسلمين واغفر ذنب من يقول أستغفر الله العظيم ونستغفر الله العظيم. الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إخواني المسلمين حفظكم الله. Marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mentaati segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Hanya dengan bertakwa seseorang itu dapat memelihara diri daripada perbuatan lalai dan sia-sia serta melahirkan budi pekerti yang mulia. Mudah-mudahan kita semua tergolong dalam kalangan hamba-hamba yang taat hingga ke akhir usia.
Sidang jemaah yang diberkati Allah sekalian, marilah kita menghisap diri kita, menghisap amalan kita, menghisap pekerjaan kita, menghisap kepercayaan kita, menghisap tingkah laku kita sebelum kita dihisap di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pada hari yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya surah Asy-Syu'ara ayat 88 hingga 89. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah biqalbin salim. Yang bermaksud hari yang padanya harta benda dan anak pinak tidak dapat memberikan pertolongan sesuatu apapun kecuali orang-orang yang datang menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang selamat sejahtera, yakni dari syirik dan sifat munafik. Marilah kita mengenang jasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rasul kesayangan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah menyelamatkan kita dengan perjuangannya membawa ajaran Islam. Sayang dan kasih dinyatakan dengan sentiasa berselawat kepadanya kerana perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 56. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Yang bermaksud sesungguhnya Allah taala dan para malaikatnya sentiasa berselawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu ke atasnya serta ucapkanlah salam sejahtera dengan penghormatan ke atasnya dengan sepenuhnya. Dan sabda baginda sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyara. Yang bermaksud barang siapa yang berselawat ke atasku dengan satu selawat, nescaya Allah Subhanahu wa taala akan berselawat kepadanya dengan 10 selawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين وعن بقية الصحابة والقرابة أجمعين والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين والدعاة والمجاهدين والمظلومين والمستضعفين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين واجمع كلمتهم على الحق والدين ودمر الكفرة والمشركين والمنافقين أعداءك أعداء الدين. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. اللهم احفظ بدوام العون والهداية والتوفيق والصحة والسلامة منك يا كريم. مولانا الواثق بالله سلطان ميزان زين العابدين ابن المرحوم سلطان محمود المكتفي بالله الشاه، وأنزل الرحمة عليه وعلى سلطانه نور زاهرة سلطانه ترنغانو، واحفظ أولاده وأهله وذويه وأقاربه، واحفظ علماءه ووزراءه وقضاته وعماله ورعاياه من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ ولي العهد تنكو محمد إسماعيل ابن الواثق بالله سلطان ميزان زين العابدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين.
لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقيم الصلاة.